kali ini saya bakalan main game passport dan saya juga bakalan ngasih tahu cara downloadnya ya ntar. Nah di sini gamenya ini bergenre itu melukis ya, dan di sini langsung aja saya new karir ya. Gamenya ini lumayan kecil, 100an MB doang ya, tapi ya gamenya agak susah ya. Betul. Nah, kali saya bakalan main ya, nggak terlalu lama karena di sini gamenya agak lama ya, jadi saya mainnya cuma sebentar. Salah. Oke, ini apa namanya salah. Dibenda.
Ya, mungkin saya mainnya segini aja ya. Langsung aja ke tutorialnya. Pertama, kalian harus punya aplikasi Zeta Chipper dan file deskripsi. Nah, di sini file ada ini sama ini. Nah, di sini kalian install dulu aplikasinya baru ini. Kalian lihat. Di sini kalian copy ke Android OBB. Android OBB. Nah, kalian copy di sini. Karena saya udah masang, jadi saya tinggal replace saja atau ganti. Oke, cuma segitu doang sih. Dan di sini 100 MB aja, jangan lupa like, subscribe, komen dan